Okey, 10.7. 10.7 iaitu sistem limfa manusia. Sistem limfa manusia. Kemudian kita akan lihat proses pembentukan bendalih tisu. Proses pembentukan bendalih tisu. Bendalih tisu ni selalunya saya tulis sebagai BT ya. Baik, jadi sebelum ni kita dah belajar dalam subtopik-subtopik yang sebelum ni, iaitu sistem peredaran manusia. Sekarang ni kita masuk pada sistem limfa manusia. Jadi selain daripada sistem peredaran darah, kita dapat satu lagi ya, dalam badan kita ni. Dalam badan kita ni, iaitu satu lagi sistem yang dikenali sebagai sistem limfa. Ya, sistem limfa. Jadi sistem limfa dengan sistem peredaran darah ni, ia saling berkait antara satu sama lain. Saling berhubung, ya, saling perlu memerlukan antara satu sama lain. Ya. Jadi untuk ke arah menerangkan sistem limfa ni, kita akan pergi kepada proses pembentukan bendalih tisu. Bendalih tisu. Apa itu bendalih tisu? Ya. Bagaimana dia punya terbentuk dan apa dia punya implikasi dia kepada sistem limfa. Jadi berdasarkan pada rajah 10.20, iaitu pertukaran bahan antara kapilar darah dan juga sel badan. Jadi kalau kita perhatikan struktur yang ada di sini, iaitu adanya arteri, ni arteri, okey, ni arteri. Kemudian cabang dia dipanggil arterial, ni arterial. Kemudian di tengahnya dipanggil kapilari darah ya. Kita baca sebenarnya dalam sistem peredaran darah. Ya, ada kapilari darah. Kemudian ada veno, okey, ni veno, kemudian vena. Inilah vena. So di manakah kedudukan ataupun di mana kedudukan sistem limfa tu? Kita nak tahu dia punya starting point dia ya, starting point ataupun titik mula dia di mana. Jadi sebenarnya sistem, bila sebut sistem ni, dia ada organ, dia ada tisu kan. Kemudian dalam tisu tu dia ada sel lah. Jadi sistem limfa ni dia berada, starting pointnya ialah pada kapilari darah. Kapilari. Kita belajar tentang arteri, vena dan kapilari. Jadi sistem limfa ni dia punya starting point dia adalah pada kapilari darah. Kalau kita perhatikan gambar ni, ada yang berwarna kuning ni. Ya, ini. Ini menunjukkan adalah kapilari limfa. Jadi kapilari limfa ni dia berada celah-celah, di celah-celah di antara ruang antara sel pada kapilari darah. Ya, kapilari darah ni dia ada ruang ni. Ni ruang dia. Ni ruang. Ha? Ruang ni kita panggil ruang antara sel. Ruang antara sel pada kapilari darah. Yang warna pink ni. Ya. Jadi maknanya kapilari limfa ni dia berada macam seperti akar lah. Akar yang mendapatkan bekalan. Ya. Siapakah bekalan tu? Kita akan bincangkan nanti. Kita tengok pada penerangan nombor satu. Jadi darah yang sampai di hujung arterial kapilari darah pada tekanan tinggi. Ya. Pada ataupun bertekanan tinggi. Sebab apa tekanan tinggi? Sebab daripada jantung. Ya, darah yang bertekanan tinggi keluar kan daripada ventrikel sebelah kiri, keluar melalui aorta. Kemudian daripada aorta dia hantar ke tisu badan lah. Okey, di tisu badan tu di situlah kedapatnya kapilari. Tisu badan tu. Ya, kapilari darah.
Jadi maknanya darah yang beroksigen yang dibawa oleh arteri masuk ke arterial, kemudian dia nak pindahkan ke capillary. Jadi dia punya pressure itu ialah pada tekanan yang tinggi. Jadi bila berada pada tekanan tinggi, ya, sebahagian daripada bahan yang dibawa oleh darah yang beroksigen ni akan tertolak masuk ke dalam ruang antara sel. Ya, akan tertolak. Dia kata tolaklah sebahagian. Katakanlah kita analogi. Analogi, ya. Katakanlah darah yang beroksigen yang dibawa masuk melalui arterial ni sampai di arterial tu, dia nak masuk pergi ke kapilari tu, bilangan dia 100 orang. Ya. Jadi 100 orang tu badannya berbeza-beza lah. Ada yang saiz besar, ada yang saiz kecil, ya. Jadi orang kata pelbagai rencam. Jadi bagi mereka yang berbadan kecil akan tertolak masuk ke dalam ruang antara sel tersebut yang terdapat pada kapilari darah. Okey. Yang besar tak lepas. Dia akan terus bergerak. Bergerak ke mana? Dia akan bergerak pergi ke venum. Pergi ke venum dan seterusnya pergi ke vena lah. Ya, pergi ke vena. Yang kecil-kecil, apakah yang kecil itu kita akan bincangkan nanti. Ya, akan tertolak masuk ke dalam ruang antarsa. Jadi kalau kita beranalogi saya sebutkan tadi, ada 100 orang. Daripada 100 orang tu, 90 orang akan meneruskan perjalanannya ke venul. Ke venul sebab dia besar-besar. Okey. Besar-besar. Yang 10 orang masuk dalam ruang antara sel. Tetapi daripada 10 orang yang masuk ke dalam ruang antara sel tu, ada lagi yang berjaya keluar. Ada lagi yang berjaya keluar. Itu lebih kurang 90% pula daripada 90% pula daripada 10 orang tu. Maknanya 9 orang. Jadi yang tinggal dalam ruang antara sel tu lebih kurang satu seorang je. Setiap kali proses tu, setiap kali pergerakan tu. Jadi diandaikan lebih kurang 1% lah. Ya, 1% saja yang akan berada di dalam ruang antara sel tersebut. Dan seorang itulah yang kita panggil sebagai bendali tisu. Ya. Dan kita tengoklah apa yang seorang tu. Ini saya buat analogi dulu, ya. Manakala yang selebihnya keluarlah daripada ruang antara sel tu dan pergi ke venul. Daripada venul pergi ke vena, daripada vena masuk baliklah ke sistem peredaran. Jadi yang 1% tu ataupun seorang tu, ia akan still pula. Dia akan stay di situ, tetapi bukan stay saja, dia akan melalui satu jalan lain. Jalan lain tu dipanggil sebagai kapilari limfa. Ya, sebab dia tak boleh berada di situ selama-lamanya. Dia kena bergerak. Dia kena masuk ke kapilari limfa. Kemudian daripada kapilari limfa tu sebenarnya nanti dia akan balik ke sistem peredaran. Contoh. Jadi maknanya kapilari limfa yang ada di situ ada sebagai alternatif. Sebagai jalan alternatif. Tapi agak jauh sikit lah. Perjalanan bagi mereka yang jatuh tu. Bagi yang 99% tadi, dia terus boleh pergi ke sistem peredaran darah. Daripada arterial, kemudian pergi ke kapilari darah, kemudian pergi ke venul, pergi ke vena dan seterusnya kembali ke sistem peredaran darah. Tapi yang 1% ni ataupun satu seorang ni kita kata ni, dia akan kembali juga ke sistem peredaran darah, tetapi dia terpaksa melalui satu jalan lain, iaitu dipanggil sebagai limfa ataupun kapilari limfa yang akan menjadi sistem limfa.
Okey, jadi sebab itulah dikatakan bahawa ya, sistem limfa ni ialah pelengkap. Ya, pelengkap kepada sistem peredaran. Ya. Jadi begitu. Kita tengok nombor dua. Tekanan ini ya, tekanan maksudnya yang tinggi, high pressure tadi. Membolehkan plasma darah. Okey, kita tahu bahawa sebelum ni kita dah belajar ya, komponen darah ya. Darah terdiri daripada dua, iaitu plasma darah dan juga sel darah. Jadi 55% daripada komponen darah adalah plasma darah. Manakala 45% lagi adalah sel darah. Bagi plasma darah ni, dia akan meresap secara berterusan. Ya, berterusan. Dari kapilari darah ni ke dalam ruang antara sel. Maknanya dia akan terus masuk dalam tu. 55% tu. Ya. Sebab apa? Sebabkan oleh tekanan tinggi. Yang ketiga, plasma darah memenuhi ruang antara sel dan sentiasa membasahi sel, dikenali sebagai bendali tisu. Yang bendali tisu. Maknanya plasma darah ni dia yang akan membentuk bendali tisu. Jadi kita kena tengok apakah contoh plasma darah. Sebelum ni kita dah banyak belajar ya. Kena ingat balik contoh-contoh plasma darah yang terdapat dalamnya. Yang paling tinggi air lah. Air, ada lagi bahan-bahan apa tu, protein plasma, okay. Macam lagi. Gas tu sendiri, gas terlarut. Itu contoh. Dan bendali tisu, okay, bendali tisu ni jadi, tidak mengandungi eritrosit, sel merah, platelet, dan juga protein plasma. Faktor kenapa eritrosit, platelet dan protein plasma ni tidak terdapat di dalam ataupun tidak membentuk bendali tisu, kerana bahan-bahan ni ataupun contoh-contoh ni bersaiz terlalu besar. Ya? Bersaiz terlalu besar sehingga dia tidak dapat meresap keluar daripada kapilari darah. Dia tak boleh keluar. Dia masuk sampai sini, dia tak tertolak lah maksudnya. Dia tak tertolak. Dia tidak masuk ke dalam ruang antara sel. Bila dia tak tertolak ke ruang sel, maksudnya dia besar-besar itu. Ya. Yang keempat, bendali tisu ni membolehkan pertukaran bahan antara darah dan juga sel berlaku. Okay. Sel. Sel tu terdapat di mana? Sel tu terdapat di antara ruang antara sel tersebut. Sebab tu dia terpanggil ruang antara sel. Maknanya dalam ruang kosong tu ada sel. Sel apa? Pulang lah. Ya, sel di situ boleh jadi organ. Organ di situ. Organ hati ke, organ perut, organ usus, organ peparu. Ya. Jadi semua organ di situ. Dia berada di ruang antara sel. Nutrien dan oksigen meresap dari bendali tisu ke dalam sel badan. Okey, macam tu ya. Sebab darah ni, darah yang bertekanan tinggi daripada apa arteri ya ataupun aorta ni, dia membawa banyak bekalan. Bekalan dia antara dia nutrien dan juga oksigen. Jadi nutrien boleh sebut glukosa, amino, ya, kolesterol ataupun asid lemak. Jadi bahan-bahan nutrien ni dia akan meresap ke dalam sel bersama-sama dengan apa tu bahan-bahan yang diperlukan oleh badan tersebut. Ya. Pada masa yang sama, bahan buangan, ya, bahan buangan seperti bahan-bahan nitrogen, karbon dioksida akan meresap dari sel badan ke dalam kapilari darah melalui bendali tisu. Sebab dia perlu dikeluarkan, ya? Dia perlu disingkirkan sebab telah digunakan melalui proses respirasi sebagai contoh. Ataupun melalui proses pendiaminaan, ya? Penyingkiran dan sebagainya lah. Jadi bahan yang bertoksik, bahan yang apa dikata sebagai buangan ni,
perlu juga disingkirkan keluar. Okey. Sebab tu kapilari darah ni dia sebagai tempat interchange port, ya. Tempat perkaran antara bahan yang diperlukan, okay, yang diperlukan tu masuklah. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Bahan yang telah digunakan ataupun bahan yang dikatakan buangan perlu disingkirkan. Ya, cuma kita nak tahu macam mana proses dia tu berlaku. Ya, proses dia. Okey, boleh tak sakit ni? Ni faham tak? Ada soalan nak tanya? Sekarang ni kita cerita tentang berhala tisu. Ya. Berhala tisu tu terbentuk daripada mana? Bolehkah? Kalau boleh, kita nak pindah kepada next tu, ya. Macam mana pembentukan limfa dan komponen bendali limfa? Jadi bendali tisu. Sekarang ni bendali limfa pula. Jadi pada hujung renal kapilari darah, renal kapilari darah, ya. Plasma darah adalah hypertonic. Hypertonic. Hyper ni maksudnya bertekanan, berkeperatan lebih tinggi ataupun mempunyai kepayaan kepayaan yang rendah lah. Keperatannya tinggi, kepayaannya rendah. Kepayaan tu merujuk kepada air. Air. Kalau keperatan dia merujuk kepada zat pelarut. Zat pelarut. Kalau kepayaan merujuk kepada kebolehan air itu untuk melarut. Kena ingat baliklah tajuk ataupun bab 3, ya. Mudah nak ingat, hipertonik ni maknanya berkepekatan tinggi. Bila kepekatan tinggi maksudnya kandungan bahan zat larut banyak berbanding dengan amount ataupun air, jumlah air itu. Okay. Jadi bila hipertonik ataupun kepekatan tinggi, zat larutnya banyak, artinya kepayaan airnya adalah rendah. Jadi dikatakan sini, plasma darah adalah hipertonik berbanding dengan bendali tisu di sekelilingnya. Ya, pada hujung tu, ya. Jadi tekanan darah juga adalah lebih lebih rendah. Akibat daripadanya, penyerapan semula air, garam mineral dan juga bahan buangan ke dalam renal kapilari berlaku. Penyerapan semula. Reabsorption. Penyerapan semula. Penyerapan semula ni selalu berlaku di bahagian organ apa? Ginjal. Kemudian usus besar, ya, penyerapan semula ada usus besar. Selagi dia tak masuk ke rektum, rektum ni adalah bahagian tu sebelum dubur, sebelum dubur dalam sistem alimentari, ya, sistem pencernaan dan alimentari. Jadi maknanya. Okey. Jadi maknanya penyerapan semula boleh berlaku apabila bahan seperti air, garam mineral dan juga bahan buangan berada pada tekanan yang rendah. Okey, tekanan rendah. Namun kata hanya 85% daripada bendali yang meninggalkan darah pada hujung arterial kapilari darah merasak semula ke dalam hujung renal. Ya, hanya 85% daripada bendali yang meninggalkan darah pada hujung arterial kapilari darah meresap semula ke dalam hujung renal. Tadi saya sebut 90%, kan? 90. Yalah, dalam buku KBSM dulu 90%. Buku KSSM ni 85%. Lebih kurang lah, ya. Jadi apakah yang terjadi kepada baki 15% lagi yang masih tertinggal di dalam ruang antara sel?
seperti mana yang saya sebut tadi, atau 10 orang lah eh. Saya sebut tadi 10, 90. 90 terus pergi ke Benon. Yang 10% tu tinggal dalam ruang antara sel. Sekarang ni dia kata 15%. So 5% lah. Katakan 15 orang. Apa yang berlaku pada 50 orang? Ya? Adakah dia duduk situ saja? Kan? Duduk diam situ. Ataupun ke mana nak pergi? Ataupun melompat pula. Melompat keluar. Jaya melompat keluar daripada ruang antara sel tu pergi juga pergi ke Venus. Ya? Itu satu persoalan. Ya? Satu persoalan. Jadi baki ini. Baki ini itu merujuk pada 15% itulah. Membentuk lebih kurang 4 liter bendale yang hilang daripada kapilari setiap hari. Ya. Baki ini membentuk lebih kurang 4 liter bendale yang hilang daripada kapilari setiap hari. Apa maksudnya? Warning kepada dia. Baki ini membentuk lebih kurang 4 liter bendale yang hilang daripada kapilari setiap hari. Maksudnya 15% itulah. Ini katakan 15% ni tadi. Dia membentuk 4 liter. Ya. Bendale yang hilang daripada kapilari setiap hari. Kemana dia pergi? Macam orang hilang lah. Kemana kau orang hilang tu pergi? Kemana pergi 15%? Itu soalan dia. Eh? Lepas tu dia tanya pula, bagaimanakah sistem peredaran darah memperoleh semula bendali ini? Maksudnya nak dapat semula 15% tu. Tak padan dia kata dengan 85% tu. 50% ni kawan nak juga dia kata. Eh? Dia nak juga. Nak juga awak jangan pergi mana-mana ni kawan. Eh? Awak macam mana pun kawan nak semula 15%. Tak kira lah bagaimana cara tu. Yang bersamaan dengan 4 liter. 4 liter ni maknanya 4,000 mililiter lah. 1 liter bersamaan dengan 1,000 mililiter. Jadi kalau 4 liter, 4,000 mililiter. 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 Kita tengok muka saksa ni ya. Bendala yang hilang dikumpul, mana yang 4% tu, 4%. Yang 15% tu ataupun yang bersamaan dengan 4 liter tu kan, yang hilang tu dikumpul dan dikembalikan ke dalam, kembalikan ke darah melalui kapilari limfa seperti saya sebutkan tadi ya, iaitu salur paling halus dalam sistem limfa. Kalau nak kira bentuk dia tu seperti unjuran jari lah. Unjuran buntu, unjuran buntu yang berbentuk seperti jari. Macam akar lah, akar. Eh? Akar tu menyelinap. Yeah. Jadi maknanya 15% ataupun bersamaan dengan 4 liter ni, dia bukan pergi ke mana. Bukanlah hilang sebenarnya. Bukanlah hilang. Tetapi dia tu merujuk kepada bendali tisu tu. Ya, bendali tisu. Bila dia berada dalam ruang antara sel tu, kita panggil dia bendali tisu lah. Cuma dia pergi ke kapilari limfa. Dia masuk situ. Dia sesat sebabnya ya. Kata sesat. Tak lepas nak balik. Tapi dia balik semula ikut jalan jauh lah. Dia masuk ke kapilari limfa, dia masuk dalam tu, maksudnya dia dah masuk dalam sistem limfa dah. Baik. Jadi kapilari limfa itu salur paling halus dalam sistem limfa. Jadi bendale bila dia masuk saja daripada bendale tisu, nama dia bendale tisu. Once dia masuk ke dalam kapilari limfa, nama dia pun dah berubah. Nama dia berubah, nama dia jadi limfa. Awak sekarang ni bukan lagi bendale tisu. Kita khabar lah. Kalau ada lah orang khabarkan dia. Kenapa tuan? Sekarang awak dah berada di dalam sistem limfa. Jadinya nama awak ditukar kepada limfa. Semua awak ni limfa sekarang. Dan dia pun kata, yalah. Sebab mana? Ya? Dia namakan sebagai limfa.
dan dia punya identiti itu berdasarkan warna dia tu. Warna dia kuning pucat. Oh, pucat lah, takut lah. Takut lah. Asal tadi dia orang di mana? Asalnya daripada darah. Darah yang beroksigen pada tekanan tinggi. Kan? Yang terdiri daripada itulah plasma darah. Ha, tapi plasma darah tu sendiri pun warna dia pun bukanlah warna merah. Ya? Warna kuning juga. Ha, warna jernih kekuningan. Jadi tak peliklah kalau dia masuk dalam sistem limfa tu dia warna kuning pucat. Ha. Jadi kita tengok ya. Jadual ni dia tunjukkan persamaan ataupun perbandingan di antara limfa dengan bedali tisu. Sebenarnya benda yang sama. Tapi cuma tempat dia tu. Tempat dia berada tu berbeza. Tengok ya persamaan dia. Kedua-duanya antara limfa dan bedali tisu ni mengandungi plasma tanpa protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Ni tak ada lah benda ni. Sebab apa tak ada? Sebab saiznya yang besar. Ha, kalau tanya kan, kenapa tak ada? Ha, dia kata sudah tertulis ha, ya, dalam Jilal Mahfuz. Itu betul lah tu. Tapi kita kena dapat sebab logika. Eh. Saiznya yang besar. Saiznya besar. Kemudian perbezaan dia. Perbezaan limfa ni, kandungan lemak dan juga bahan larut lemak. Apa dia bahan larut lemak ni? Bahan larut lemak. Apa dia? Antara bahan larut lemak ni ialah vitamin adik. Vitamin A, D, E, K. Ya, vitamin adik dipanggil. Adik ya. Bukanlah adik adik kita tu. A tu vitamin A lah, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Antaranya. Bahan larut lemak. Selain pada tu apa lagi? Glycerol. Ha? Glycerol. Okay, glycerol. Dan juga asid lemak. Asid lemak sendiri lah. Jadi kandungan lemak dan juga bahan larut lemak yang lebih tinggi lah. Berbanding dengan bendali tisu. Ha. Ada, bukan tak ada, lemak dan juga bahan larut lemak. Tapi nak compare dua lah. Nak compare dua tu. Ni lebih tinggi. Tinggi. Ni rendah. Tapi dua-duanya ada. Bukanlah tak ada. Kalau lemak persamaan tu boleh. Persamaan ni sama. Samanya, kedua-duanya ada. Ada apa? Ada kandungan lemak dan juga bahan larut lemak. Tapi dari segi beza dia, dari segi kuantiti. Kemudian, apa lagi beza dia? Yang kedua lah, beza dia ialah kandungan limfosit. Ha, limfosit ni apa pula? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Komponen sel darah. Ha, sel darah terdiri daripada tiga ya. Eritrosit, leukosit dan juga platelet. Jadi, limfosit ni adalah contoh leukosit, iaitu sel darah putih. Sel putih ni kan terbahagi kepada dua. Satunya granulosit, iaitu mengandungi sel yang bergranul, yang ada bintil. Dan satu lagi ialah agranulosit. Jadi limfosit ni adalah contoh agranulosit. Okay? Agranulosit. Maksudnya dia mempunyai nukleus yang tidak berbintil. Okay, limfosit. Jadi limfosit ini berada di mana? Dia berada dalam limfa ataupun sistem limfa ya. Jadi kandungan limfosit dia sangat tinggi. Sebab itu rumah dia. Dia punya kediaman dia ya, kediaman dia. Jadi ramailah yang berada di situ. Jadi limfosit dia punya port dia ialah dalam sistem limfa. Daripada perkataan limf. Jadi limfosit. Lim depan tu. Ya lim. Dia keluarga lim. Macam orang Chinese ya. Dia ada lim, lim nama keluarga dia. Lim. Ni limfosit.
ya, bukan kotor limfa. Tapi ada juga dalam tisu bukan ada limfosit, tapi kandungan dia, kuantiti dia sedikit, ya, atau rendah. Itulah beza dia. Ya. Kemudian apa pula persamaan dan perbezaan antara limfa dengan darah? Limfa, ya, macam limfa dengan darah. Darah tu daripada yang dalam sistem pencernaan. Dari segi persamaan dia, kedua-duanya mengandungi semua kandungan plasma. Apa dia kandungan plasma? Nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, ya? Bahan buangan sel, lah. Gas respirasi, disebut gas respirasi ni gas apa? Gas apa, Mira? Kalau sebut gas respirasi ni gas apa? Mira? Oh, Mira. Ada Mira? Ada. Ada. Ha? Apa dia, Farah? Disebut gas respirasi ni gas apa? Ha? Oksigen. Oksigen dan? Karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Bila sebut gas respirasi, merujuk kepada oksigen dan karbon dioksida. Dan satu lagi ialah leukosit. Maksudnya kedua-dua, darah dan juga limfa ni mengandungi ni lah. Kandungan plasma seperti nutrien, hormon, enzim, bahan buangan, sel, gas respirasi dan juga leukosit. Apa beza dia? Bezanya ialah limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Di awal tadi kita dah bincang, ya. Manakala darah ada ke semuanya tu. Ada. Sebab apa limfa tak ada? Saya perlu jawab tadi. Kenapa limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet? Plus, sama juga. Syamira. Kenapa limfa ini tidak mengandungi protein plasma dan eritrosit? Protein plasma, eritrosit dan platelet. Kenapa? Kenapa Syamila? Sekejap cikgu fikir. Fikir. Afala tatafakkaru. Adakah kamu tidak berfikir? Aino? Fikir juga? Oh, Aino. Apa fikiran awak? Tengah fikir. I'm thinking whether to answer or not. Alia, welcome back. Asyik terkeluar. Jadi kita boleh istiharkan hari ini sebagai hari terkeluar di dunia, ya. Hari line slow. Hari line slow hari ini. Ya, line slow, jangan otak kita slow. Okey, lagi. Siapa lagi cuba? Farah Hidayu. Kenapa limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet? Kenapa ni Farah Hidayu? Farah. Where are you? Farah. Ada ke tidak Farah? Oh, Farah. Tak ada. Tidur, Farah. Nanti, Syamila, back to you. Are you still thinking? The question is, kenapa? Why the lymph
have no plasma protein, erythrocyte and platelet? That is the question. Question to be answered. You could you please answer the question? Shamila Azam. Oh, Shamila. Kerana kandungan limfosit dia tinggi. Oh, no. This is about the size. Okay? About the size is bigger. It's large, huge size. Jadi kerana faktor size, ya? Faktor size. Size-nya besar. Kalau awak tak faham, nanti saya buat analogi lah. Analogi, saya lukis mula. Nanti dua hujung-hujung nanti, ya. Kerana faktor size. Size-nya besar. Dia asal daripada darah. Semua bahan ni, plasma darah ni, termasuklah sel darah ni, daripada darah. Darah bawa masuk. Ya, darah masuk sampai ke sel arteria. Arteria adalah cabang kecil bagi arteri. Bila sampai di kapilari, di pangkal kapilari itu, dia akan tertolaklah. 90 saya sebut tadi. Ada kan? Saya sebut 90%. Tapi buku ni kata 85%. Tak apalah. Kebanyakan 85% ni terus menuju. Ya. Sama ada menuju ke venul ataupun ada yang jatuh. Kau jatuhlah. Dia akan meresap ke dalam ruang antara sel. Tetapi tiga bahan ni, tiga ni, iaitu apa dia? Eritrosit, platelet dan juga protein plasma ni, dia tak akan masuk punya ke dalam ruang antara sel tu. Kerana saiznya besar. Sedangkan ruang antara sel sangat kecil. Disebabkan itulah, ya, sebab itulah limfa tidak mengandungi tiga bahan ni. Ya, kerana bahan ni tidak tertolak. Tidak tertolak ke dalam ruang antara sel. Jadi yang lain-lain tu tertolak. Yang tertolak tu sebanyak berapa? 15% yang bersamaan dengan 4 liter. Yang kata 4 liter tadi tu. Jadi yang 4 liter tu dia membentuk bendali tisu. Yang bendali tisu. Selagi dia berada dalam ruang antara sel tu dikenali sebagai bendali tisu. Bila dia masuk ke dalam, ia tu maksudnya yang 4% tu, meresap masuk ke dalam kapilari limfa, nama dia telah berubah kepada limfa. Nama dia. Change the name. Yeah, identity dia telah berubah. Awak sekarang bukan lagi bendali tisu, tetapi awak sekarang ni adalah limfa. Atau orang kecil kata lymph split. Bendali limfa. Masuk ke dalam sistem limfa. Kita nak cerita ni lah. Sistem limfa tu belum sampai lagi. Kita cerita perbezaan. Perbezaan antara limfa dengan bendali tisu. Beza antara limfa dengan darah. Ya, itu dia beza dia. Okey, sambung sikit lagi. Dinding kapilari limfa terdiri daripada satu lapisan sel. Ini maksudnya kita nak kaji segi ciri-ciri lah ni. Ciri-ciri kapilari limfa, ya. Kapilari limfa ni berbeza dengan kapilari darah. Apa beza dia? Ya, dia beza. Salah satu daripadanya, satu hujungnya adalah buntu. Buntu. Dia punya hujung tu buntu. Macam jalan mati lah. Buntu. Ataupun tertutup sementara hujung yang satu lagi dihubungkan pada salur limfa. Maksudnya kalau saya lukis, jadi seperti unjuran jari lah. Macam ni. Macam tu. Jadi tu. Undur balik. Macam tu, ya. Maknanya hujung ni buntu. Yang ni dia bersambung daripada kapilari menjadi salur. Daripada kapilari menjadi salur. So sikit lah. Ya. Kapilari limfa yang didapati di ruangan antara sel, dia bergabung membentuk salur limfa yang lebih besar. Ya.
ada limfa lebih besar sebab dikombin daripada kapilari bergabung membentuk satu salur. Jadi sepanjang di sepanjang salur limfa ni apa dia buat? Terdapatnya nodus limfa. Pada jarak-jarak yang tertentu. Ya, nodus limfa. Tengok gambar dia. Okey ya. Jadi samalah ni arteri, kemudian ni vena, kemudian ada arteriol, arteriol ni cabang kecil daripada arteri. Bagi vena cabang kecilnya dipanggil venon ya. In between adalah kapilari. Ni kapilari darah ya. Yang warna merah ni ialah maknanya yang bawa darah beroksigen. Yang berwarna purple maknanya interchange. Dia sedang tukar. Yang warna biru tu maknanya darah yang terdiri oksigen lah. Ya. Dan di celah-celah dia tu ada sel. Ni sel. 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 Okey. Kemudian di celah-celah tu juga adanya kapilari limfa. Ini tengok warna kuning tu ya. Kapilari limfa ni. Ujung dia buntu ya. Ujung dia buntu. Dia seperti akar. Okey. Kemudian daripada kombinasi beberapa kapilari-kapilari limfa ni membentuk salur. Salur besar sikit lah. Okay, salur. Daripada salur tu dia akan bergerak nanti. Dia ada dia punya route dia. Perjalanan dia tu. Dia punya jalan dia tu. Ya? Dan sepanjang jalan tu terdapatnya nodus limfa. Nodus tu apa dia? Kita akan tengok nanti ya. Apa itu nodus limfa. Tapi pentingnya nodus limfa tu dia berada dalam sistem sistem limfa. Okey, ini ditunjuk gambar rajah ni ditunjukkan bagaimana bendali daripada bendali tisu yang 15% tu kan. Yang 15%. Ataupun 4 liter tu dia akan masuk ke dalam kapilari limfa dan membentuk bendali limfa dan bergerak ke salur salur limfa. Terdapatnya injak lah, kita tahulah. Terdapat injak. Injak ni berfungsi untuk membendarkan aliran bendali ataupun bendali limfa ni sehala dan menghalang daripada bendali tersebut kembali semula ke belakang ya. Okey. Sabar sikit lagi. Sikit saja ya. Bila nak habis ni? Bila nak habis ni? Sistem limfa juga terdiri daripada disebut sistem terdiri daripada organ-organ seperti nodus limfa, kita dah sebut tadi nodus limfa, limpa yang kita makan semua tu makan limpa, kelenjar timus ataupun thymus, sum-sum tulang, tonsil, tonsil ni kat mana tonsil? Kat mulut eh? Dan juga appendix dalam sistem pencernaan. Jadi itulah sistem limfa. Jadi sistem limfa ni tidak mempunyai pumpnya sendiri. Dia tak ada jantung. Ya, tak ada pump lah. Untuk mengalirkan limfa di sepanjang salur limfa. Jadi dia sebenarnya dibantu oleh siapa? Oleh denyutan nadi jantung. Ya, dia dibantu oleh denyutan nadi jantung. Dan selain daripada itu, pengecutan otot rangka, peristalsis salur pencernaan dan juga perubahan tekanan yang berlaku semasa tarik dan hembus nafas. So maksudnya pengaliran limfa ni dibantu oleh empat faktor. Ya, empat faktor denyutan nadi jantung. Disebut pengecutan nadi jantung ni maknanya di tangan, di leher, ya, di tengkuk. Ni ada nadi ya, nadi. Nadi ni dia dia bersandar pada jantung lah. Ataupun kita panggil nadi. Ataupun panggil pulse. Eh. Di dalam salur limfa ni. Ya, salur limfa yang kita bincang tentang salur tadi. Terdapat injak. Okay, tadi kita dah bincang tentang injak. Dan memastikan limfa mengalir berterusan ke arah jantung. Maknanya terlambat daripada bahan yang masuk daripada yang jadi bendali tisu, jadi bendali limfa,
dia nak kembali semula sebenarnya pergi ke jantung. Maksudnya ke sistem peredaran lah. Ya. Jadi kehadiran injap tu untuk memastikan bendalai limfa ini tidak patah balik. Ya. Tidak patah balik. Okey. Kemudian kita nak tengok apakah hubungan di antara sistem darah dengan sistem limfa. Cuba perhatikan gambar ni ya. Ha, betul-betul. Ha, ini gambar orang ya, gambar kita. Di mana kedudukannya bendalai limfa dengan sistem peredaran? Peredaran. Sistem limfa yang kita sebut sebelum ni ya, terdiri daripada apa? Daripada kapilari limfa, kemudian adanya salur limfa, adanya nodus limfa, ya, adanya apa lagi? Tonsil, appendix, ya, limpa, lenjah thymus. Jadi semua itu adalah sistem limfa. Dalam sistem rendah, jantung, ya, kemudian ada arteri, ada vena, kemudian ada kapilari. Itu adalah termasuk dalam sistem peredaran. Jadi hubung kait di antara ini sangat sangat jelas di situ. Ya, kalau kita perhatikan yang pentinglah kita tengok. Ada beberapa contoh ya. Hubungan di antara sistem darah limfa dalam sistem limfa ya. Hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa ni iaitu semua salur limfa akhirnya akan bercantum dengan salah satu daripada dua salur limfa utama iaitu ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Tengok di mana kedudukan ductus thorax. Cuba kita starkan dia. Ini dia ya. Ductus thorax. Okey, ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Ductus limfa kanan. Ini dia. Okey. Dia diwarnakan kalau sini warna hijau kan, nampak warna hijau semua sistem limfa diwarnakan warna hijau situ. Ductus thorax pun sama. Maknanya di bahagian atas pada jantung eh, atas. Ah, maknanya kat sini ya. Dekat bawah sikit. Atas ni dekat tulang. Tulang panggil kalau bio ni panggil clavicle ya. Eh? Tulang clavicle. Ataupun dekat dengan tulang dada, sternum. Di mana kedudukan jantung tu berada ya. Eh? Jadi itulah kedudukan ductus thorax. Ni ialah dua salur limfa utama. Ya. Iaitu ductus thorax dan ductus limfa kanan. Apa fungsi dia? Ductus limfa kanan menerima limfa daripada bahagian tangan kanan. Tangan kanan, ini tangan kanan ya. Tangan kanan. Kemudian bahagian dada. Dada sebelah kanan lah. Dan bahagian kanan, kepala dan leher. Semuanya berkanan lah cerita ya. Manakala ductus thorax ini menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, leher ya, dan dada. Serta semua bahagian badan di bawah tulang rusuk. Semua bahagian badan di bawah tulang rusuk, maksud kaki lah. Semua kaki ya. Okey, jadi kita ada sikit dia punya bahagian. Kena baca ductus limfa kanan ni, walaupun kanan bukan semua bahagian kanan ya. Cuma bahagian tangan kanan, bahagian dada dan bahagian kanan kepala dan leher, itu je bahagian yang menerima menerima limfa ha? Ataupun ductus limfa kanan menerima limfa daripada bahagian-bahagian tu. Inilah kepala, leher, ini kepala, leher. Kemudian dada sini, dada dan tangan kanan. Ini dia. Ini dia bahagian ductus limfa kanan. Bahagian limfa, bahagian ductus thorax, bahagian kepala sebelah kiri, leher sebelah kiri. Kemudian tangan kiri. Okey, tangan kiri. Kemudian semua yang ni yang bawah ni. Semua ni. Semua ni
ikut Dr. Stokes. Okay. Okay, eh? Kemudian bawah, sebelah ni gambar menunjukkan yang kita nampak macam biji-biji bulat tu, itu ialah nodus limfa. Ya, nodus. Nodus limfa terdapat banyak di bahagian lutut. Satu lutut. Kemudian di bahagian pangkal peha. Di kanan. Ke peha. Kemudian banyak bahagian. Sini bahagian dekat usus, ya. Okay. Dekat leher banyak, ya. Selalu orang, saya ingat masa saya kecil-kecil dulu, kalau kita demam, selalu orang kata bengkak kelenjar. Biasa dengar tak? Bengkak kelenjar. Dan bahagian kelenjar yang selalu bengkak ni ialah bahagian pangkal peha. Bahagian tu kita rasa macam bengkak je. Ya? Dia seperti macam ada biji. Memang betul. Tapi dia bukanlah kelenjar, dia adalah sebenarnya adalah nodus, nodus limfa. Apa yang ada dalam tu? Dalam tu sebenarnya dia terdapat banyak limfosit. Inilah kediaman limfosit, iaitu nodus limfa. Apa yang dibuat? Apa yang dibuat di situ? Jadi bila kita bercakap berkenaan dengan limfosit, dia kena tengok fungsi dia. Jadi limfosit ni paling utama kata kunci dia punya tugas dia ialah menghasilkan antibody. Ya, kita cerita sekarang ni tentang keimunan. Keimunan, ya. Ketahanan badan. Hari ni saya nak kena cucuk. Kenapa nak cucuk? Nak dapatkan vaksin. Vaksin apa? Vaksin untuk menghalang ataupun melawan virus, coronavirus tu, ataupun COVID-19 ni. Kenapa perlu? Badan kita tak perlu, tak ada keupayaan ke nak menghasilkan antibody melawan coronavirus? Ya, jawapannya ya. Ya. Tidak semua kita dapat, badan kita dapat menghasilkan antibody. Nanti kita akan belajar dalam bab yang seterusnya, ya, berkenaan dengan itu. Tapi sebenarnya awak dah belajar masa menengah rendah, tingkatan 2 rasanya, ya, sains tingkatan 2, berkenaan dengan sistem pertahanan badan. Tapi maklum sajalah, ya, kadang-kadang terlupa. Kita akan refresh balik semula apa yang awak pernah belajar tu di dalam bab yang seterusnya, ya. Jadi maksudnya, setiap daripada nodus limfa tu terdapatnya limfosit. Jadi kalau kita demam, kita sakit, bermaksud limfosit dia sedang melawan. Ya, kadang-kadang sedang dilawan tu, kadang-kadang kalah. Ya, bila kalah tu demam lah kita. Bengkak. Ya. Kan? Bila bengkak kelenjar, kita sakit lah. Sakit, nak jalan sakit, ya? Kena berehat dulu. Sehinggalah, mungkin kita ambil selama masa sama, kita ambil ubat. Ya? Ubat tu mengandungi antibiotik untuk membantu limfosit melawan serangan patogen. Patogen tu datang daripada pelbagai bentuk lah. Ada dalam bentuk virus, ada bentuk bakteria, ada bentuk fungi, ada bentuk alga, ada bentuk protozoa, macam-macam bentuk. Ya. Kalau demam, demam biasanya virus. Virus, ya. Mungkin daripada virus selesema. Selesema, ya, mungkin jangkitan melalui udara ataupun melalui sentuhan. Boleh menyebabkan apa? Kita menerima kesan pada itu. Baik, ya. Jadi saya harap awak fahamlah berkenaan dengan bahagian ini. Dan yang terakhir, ini dia.
sel. Seterusnya Dr. Storex dia akan mengalirkan kandungannya. Kandungannya ni merujuk kepada siapa? Nya tu. Iaitu bedali limfa. Bedali limfa yang dibawa tu ke dalam vena subclavicle kiri. Kalau Dr. Storek, subclavicle kiri. Manakala Dr. Storek kanan akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Ya, vena. Dua-duanya vena. Ini vena subclavicle kanan, ini vena subclavicle kiri. Nama vena tu merujuk kepada kepunyaan sistem peredaran. Sistem peredaran. Cuma nama dia tu, dia punya saluran dia. Saluran yang khusus yang membawa masuk kembali ke dalam sistem peredaran darah. Ya. Nah, seperti gambar rajah ni. Cuba kita perhatikan. Sistem peredaran daripada jantung. Ini jantung. Kemudian arteri yang merah. Arteri. Okey. Dan juga vena yang biru. Eh. Nah, ni. Semua ni adalah vena. Kemudian kita belajar tadi tentang sistem sistem limfa. Sistem limfa tu dia bermula daripada kapilari darah. Jadi mana kapilari darah? Di sini kapilari darah ni yang ni lah yang bentuk ni. Ini kapilari darah. Ini pun kapilari darah. Ya. Ia bentuk seperti jaring ni, seperti jala ni. Ya. Jadi sistem limfa tu dia boleh bermula di situ. Jadi di situ yang warna hijau ni masuklah kapilari limfa. Ini katakan daripada sini ya, kapilari limfa. Kemudian ada nodus limfa. Kemudian ada salur limfa semula, ada injap. Kemudian dia nak balik-balik semula pergi ke jantung ataupun sistem peredaran ni. Kalau yang datang daripada sebelah kanan, nama dia ialah ductus limfa kanan. Okay. Dan di mana kedudukan vena subclavicle ke kanan, inilah jalan dia. Dia punya road dia tu. Road dia tu. Jalan dia tu. Nama dia tu ialah vena subclavicle ke kanan. Nama dia. Sebelum dikembalikan semula ke sistem peredaran darah untuk pergi semula ke mana? Pergi ke jantung balik. Ha, pergi ke jantung semula. Eh. Kemudian kalau yang daripada sebelah kiri. Yang dikatakan ini daripada kapilari limfa hijau ni. Dia balik semula salur, salur limfa. Kemudian ada nodus limfa. Ya. Yeah. Okey. Kemudian dia nak balik semula ke sistem peredaran darah. Dia mesti masuk ke vena subclavicle kiri. Nama dia tu. Vena subclavicle kiri. Okey. Dan yang tu dipanggil sebagai ductus ductus thorax kalau sebelah kiri. Okey. Jadi limfa yang terkumpul dari seluruh badan akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah, ya, peredaran darah. Sebenarnya dalam belajar saya, okey. Okey, apa perlunya? Kenapa perlu adanya sistem limfa? Pertama, pelengkap kepada sistem peredaran darah. Seperti mana saya sebutkan awal-awal tadi, dia sebagai kita kata complementary, pelengkap. Apa yang dikatakan pelengkap? Iaitu sistem limfa mengembalikan bedali tisu yang berlebihan yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Ingat lagi ya, bedali tisu yang berada di antara ruang antara sel tu supaya kembali semula. Dia kan 15% tadi. Cuma dia termasuk ke dalam ruang antara sel. Kan? Jadi orang lain tu terus pergi ke venul, pergi ke vena, pergi ke sistem peredaran yang dia termasuk dalam ruang antara sel sebab tertolak oleh tekanan tekanan tinggi. Tekanan darah yang tinggi daripada jantung. Sebab apa dia tertolak? Sebab dia saiz kecil. Ya. Yang 50% tu. So maknanya ada beberapa bahagian ni dia kena kembalikan semula. Tapi dia kena ikut jalan jauh. Tapi dia bukan saiz saja. Dia berguna. Dia berguna. Kenapa? Kerana di situlah adanya
ya, nodus limfa. Dalam sistem limfa tu ada nodus limfa di mana dalamnya terdapat limfosit, yang mana nodus limfa ni berfungsi menghasilkan dan menyimpan limfosit yang terlibat dalam penghasilan antibody. Maksudnya kalau dalam aliran tu, semasa pengaliran limfa tu ataupun benalir limfa tu, dia melalui saluran limfa tu sampai di nodus limfa, dia macam macam sekatan lah, sekatan dalam raya, ya, spot check. Jadi kalaulah ada limfa tu membawa patogen ataupun bawa benda asing yang boleh merosakkan tubuh badan seorang itu, maka limfosit akan yang akan menghasilkan antibody akan memusnahkan dan membunuh semua bakteria patogen-patogen yang berada di situ. Ya. Jadi dari segi aspek kesihatan di situ dapat menyelamatkan kita lah daripada dijangkiti ataupun mendapat penyakit, ya, yang tertentu. Selain daripada itu, dan yang ketiga, pengangkutan bahan larut lemak. Ya. Kita tahulah antara bahan yang dibawa ialah lemak dan juga bahan larut lemak. Ya. Jadi bahan-bahan ini boleh meresap masuk ke dalam laktil, laktil, ya. L. Limfa laktil. Laktil ini terdapat dalam sistem pencernaan. Ataupun lebih tepatnya berada dalam bilus. Bilus, ya. Jadi laktil ni merupakan kapilari limfa, ya. Dia merupakan kapilari limfa. Jadi titisan lipid, yang disebut titisan lipid ini maknanya asid lemak glycerol, diangkut ke dalam luktus toraks. Kalau luktus toraks ini maknanya sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Dan seterusnya ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicular kiri. Sebab apa? Sebab dia berada di bawah rusuk, ya. Kita ingat bahagian-bahagian tu. Kalau yang sebelah kiri ni, maknanya daripada leher kepala kiri, leher kiri, kemudian dada kiri, kemudian tangan kiri, kemudian bahagian di bawah rusuk, termasuk kaki juga, kaki kanan atau kaki kiri tu, semua bahan tu akan melalui ductus thorax dan masuk vena subclavicular kiri. Ya, okay. Selesai. Habis. Selan, artis formatif 10.7. 10.7. Kita tengok sama-sama. Namakan dua salur limfa utama. Siapa jawab? Namakan dua salur limfa utama. Who want to try? Ductus limfa kanan dan ductus thorax. Ductus limfa kanan dan juga ductus thorax, ya. Okey, bagus. Dua, nyatakan tiga fungsi utama sistem limfa. Tiga fungsi utama sistem limfa. Boleh? Siapa jawab? Adakah? Ada nak cuba? Ada ke tak ada? Apa? Kalau jawapan saya cari sendiri boleh ke kat buku lain? Tak kisah. Limfa berfungsi untuk meningkatkan sistem keimunan dan menghasilkan antibodi. Okey, satu. Dua. Yang kedua. Ada lagi, Syamila. Okey, satu, ya. Dia bagi satu meningkatkan sistem keimunan, satu lagi menghasilkan antibodi. Ada sekali lah tu, benda yang sama tu. Sekejap, saya cari lagi. Sementara tu, ada orang lain nak tambah? I know, awak masih lagi berfikir. Yang kedua apa? Tadi Syamilah dah jawab. Yang pertama.
kata kuncinya keimunan dan tahanan badan lah, maksudnya ceritanya, hasil kata body. Yang kedua ada Aina. Ada. Oh, I know. Sorry, okay, mana? Jawab nombor dua. Nombor dua tu. Soalan nombor yang ni, 17 ni. Soalan nombor dua. Kenapa dulu? Sabar. Yang fikir tiga versi sistem, ni ubah. Sekejap. Saya dah bagi satu. Satu je? Satu je badan tu. Pengangkutan lipid dari usus kecil ke aliran darah. Pengangkutan lipid? Dari usus kecil ke aliran darah. Pengangkutan lipid okey lah, lipid tu kita buat tanda tertinggal sebelum lipid tu apa dia, dia punya kita kata apa tadi, titisan lah, titisan lipid titisan lipid. Dia tu ada kata lipid sebab lipid tu besar sangat, sebab lipid ni banyak kalau sebab titisan lipid maknanya mengangkut titisan lipid tadi apa tadi, ke dari kembali kecil ke aliran darah. Melalui usus kecil. Kalau melalui usus kecil tu kita kata melalui laktil lah Melalui laktil ke aliran darah. Okey boleh lah. Kita perbaiki sikit. Mengangkut titisan lipid melalui laktil. Laktil ni adalah contoh kapiliri limfa ke aliran darah ataupun kembali semula ke sistem peredaran darah. Dalam buku itu. Okey. Okey, yang ketiga. Yang ketiga apa dia, Farah? Kalau pertahanan badan cikgu boleh. Jadi itu poin tu lebih kurang Syamilah punya lah. Kalau badan. Okey. Ada atas tu. Yang di bawah tajuk keperluan sistem limfa tu. Itulah fungsi dia. Boleh? Farah? Oh, Farah. Oh? Nanti aku yang mengembalikan benda ni tisu berlebihan yang... Jadi kita kata tu mana? Maknanya kita kata sistem limfa mengembalikan benda ni berlebihan yang berada di ruang antara tu sampai habis lah. Oh, dalam Okay. Macam tu itu yang ketiga. So sebenarnya yang ni, yang tengok pada slide ni, yang keperluan sistem limfa ni lah fungsi dia. Tak lari pada tu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, katakan perbezaan antara komposisi plasma darah, pendali tisu dan juga limfa. Ni maksudnya awak kena buat tiga kolom. Macam tiga kolom ya. Tapi nak perbezaan je. Bukannya persamaan. Jadi kena buat tiga kolom. Satu perbezaan pun okey dah. Dari segi warna ke, dari segi konten dia ke. Boleh dah situ. Plasma darah. BD. Bendali tisu, BT. Dan limfa. Ada nak cuba? Okey lah, nak bentuk jadual boleh, tak bentuk jadual pun boleh. Ada nak cuba? Alia? Alia nak cuba? Alia Safia? Apa beza antara ketiga? Bagi satu lah beza sudah. Satu perbezaan. Limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Manakala... Limfa tidak mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet.
Okey, betul benda tisu. Dari tisu. Tidak mengandungi. Benda tisu tidak mengandungi juga. Okey, plasma darah. Plasma darah mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet. Jadi di situ kalau kita lihat di situ, maknanya tisu dengan limfa tu macam sama lah kan? Tidak ada beza lah. Cuma gini. Bila awak bila buat perbezaan tu, kita kena ada satu perkataan yang beza sikit lah. Sekarang ni benda tisu dengan limfa ni dia ada kan? Dia tiada ketiga-tiga tu kan? Protein plasma, eritrosit dan juga platelet, dua-dua tak ada. Tapi bila awak nak buat perbezaan ni, nak tunjukkan bezanya dari segi kuantiti lah. Kuantiti banyak ke sikit, rendah ke tinggi, macam tu. Boleh tak? Kalau yang plasma darah tu memang dia ada. Bila dia ada memang dia tak ada masalah lah sebab dia memang berbeza kan. Tapi sekarang ni berdalih tisu dengan limfa tu dua-dua ni tak ada kan. Tak ada apa, tiga-tiga tu tak ada. Jadi bila kita nak tu, kita nak jawab jawapan tu, kita kena ada satu benda yang beza dia. Bezanya dari segi jumlah dia, dari segi amount dia tu. Jadi cara tu dia boleh bagi tak, Arya? Cuba bagi sebenarnya. Betul lah tu. Tapi dari segi ayat tu kena ubah sikit. Kau dapat point tu. Plasma darah mempunyai mengandungi protein plasma, eritrosit dan platelet yang lebih tinggi berbanding berdalih tisu dan limfa. Aduh, itu saya sebut tadi, maknanya awak masih lagi buat, sebab sekarang kita nak bezakan tiga benda ni. Tiga benda. Jadi okeylah, kita kata plasma darah ada protein plasma, eritrosit dan juga platelet, ya. Platelet. Ini antara dua ni, berada tisu dengan limfa. Jadi dua ni memang tak ada, tapi kita dari segi apa? Dari segi apa kita nak bezakan dia sini? Dua-dua yang tak ada. Jadi maknanya kalau kita kata tak ada, tiada. Tiada protein plasma, eritrosit dan platelet. Jadi maknanya melalui tisu dengan limfa tu dia macam sama lah. Sama, ya, sama. Kedua-duanya tiada. Protein plasma, eritrosit dan juga platelet. Kan? Tapi apa beza dia tu? Apa beza dia? Itu yang saya masuk tadi tu, beza dia lah. Walaupun dia tiada, tapi apa beza dia? Dari segi apa? Ada tak beza di situ? Inilah dia nak perbezaan ni. Kan? Dia nak perbezaan tu. Ya? Jadi awak cuba fikirkan ayat yang sesuai untuk dapatkan markah yang kita kata kalau mungkin tiga markah lah. Tiga markah. Untuk menunjukkan bahawa berlalu tisu dengan limfa ni dia ada beza dia. Ada beza dia, ya. Kalau ni tak sesuai, maka tak boleh jadi pilihan lah. Kita cari perbezaan lain lah. Ya, perbezaan lain. Dari segi apa benda lain, ya. Apa dari segi tekanan ke apa-apalah. Okey, nombor 4. Setelah anda makan makanan berlemak, bilangan molekul lipid dalam limfa dapat meningkat sebanyak 1%. Jelaskan kenapa. Kenapa pun nak meningkat 1%. Setelah anda makan makanan berlemak, bilangan molekul lipid dalam limfa dapat meningkat sebanyak 1%. So ini kita tinggalkan untuk awak jawab, ya. Sebab masa, ya. Masa. 29 dah, ya. Jadi saya rasa itu sajalah untuk kita punya perbincangan kelas pada hari ini, ya, kerana masa telah tamat. Jadi sebelum kita bersurai, minta awak sekali lagi onkan kamera untuk ambil attendance yang kedua, ya.
Okey, kiraan 10.